pilih jomblo seumur hidup apa nggak bisa nonton PSS selamanya? Christian Adelmun apa Gonzales? Nama dari mana? Nama tuh ini dari Gambing. Ya, saya Wulan dari asli Kebumen. Saya Odi dari Klaten. Saya Tika di Jogja. Saya Wahyu Pratama Jaya dari Klaten. Saya Ila dari Jogja. Jogja. Mendingan PSS main cantik tapi kalah atau main jelek tapi menang? Main jelek tapi menang. Oke. Main baik tapi kalah. Main baik. Kalau bisa menang main baik. Ini pilihannya cuma apa? Main baik kalah apa main jelek tapi menang? Main baik tapi kalah. Main baik tapi kalah. Rasanya kita kan mau masuk Liga 1, Mas. Oke, hasil lah ya. Hasil aja. Soalnya udah puas melihat permainannya, cuma tinggal dikritik dikit aja perbaikan. Oke, okay. Hasil akhir bukan yang utama ya? Iya. Christian Adelmun apa Gonzales? Christian Adelmun lah. Kenapa? Saya udah merasuk lah. Udah merasuk? Ya udah, dia juga udah menyatakan cintanya pada Kabupaten Itali sejak di sini juga. Oke, okay, lo kembali saya. Ya. Okay. Christian Gonzales. Tetap Christian Adelmun ya. Juga loyalitasnya untuk Sleman sendiri dari Belanda sampai sini. Kemarin final Liga 1 dia juga datang ke sini. Ya gimana ya, kalau Gonzales kan dia lagi apa musim kemarin dan sekarang umurnya enggak memperpanjang kontrak. Oke, okay. Gitu ya. Pilih Adelmun, Mas. Kenapa pilih Adelmun? Dia cinta mati untuk Slemania, Mas. Loyalitasnya udah tak terbatas. Loyalitasnya udah tak terbatas, Mas. Oke. Okay. Christian Gonzales. Bisa Gonzales. Oke, okay, Mbak ya. Sama. Ini Christian Gonzales, Mbak. Nah, sekarang ini kan kemarin di Sleman Football ada postingan ya. Kalau misalnya masnya jadi bosnya PSS nih, bisa punya duit, punya link dan segala macam, apa yang pengen dilakuin ya? Kalau saya awalnya dari pemain dulu, Mas. Jadi kan kalau pemain siapa, pengen beli siapa gitu. Misalnya kalau aku jadi bos nih, saya mau beli Rivala Story dulu, Mas. Oh, sorry. Ya. Udah dikembalikan sekarang ya? Ya, saya mau beli dulu itu. Sama memperbaiki manajemen dulu. Soalnya percuma kalau tim main bagus tapi manajemennya jelek. Oke. Okay. Saya mau beli pemain yang terbaik. Ya, contohnya siapa? Siapa ya? Nggak tahu. Biar didik jadi pemainnya tambah ya, besarin stadionnya, Mas, biar lebih banyak lagi. Padahal udah bagus banget. Sama, tapi saya dari gimana ya, seneng sendiri lihat Christian Adelmun. Sama saya ingin back to Pakudi. Nanti mau ambil Adelmun sama Pakudi ya? Ya, satu untuk supaya PSS lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita kan udah, ya katakanlah, udah terkecohkan yang dulu-dulu, kita perbaikinya lebih bagus, kita tata manajemennya biar lebih bagus lagi. Misalnya beli pemain gitu, beli siapa? Beli pemain lebih bagus lagi. Siapa contoh-contoh? Ya contoh. Kita ingat 2003-2004, Mas, di Liga kita peringkat 4, Mas. Oke. Okay. Itu pemainnya hampir semua pemain terbaik nasional, Mas, yang kita miliki. Nah, kita di 2019 ini menyongsong Liga 1, kita harapkan Sleman mempunyai tim yang bagus, mempunyai finansial yang bagus, mempunyai pemain-pemain yang bagus. Siapa, Mas, sebut coba dong. Kalau yang ada lah pemain yang bagus kayak siapa misalnya? Kita untuk pemain asing atau pemain ya, lokal, Mas? Asing satu, lokal satu. Kalau kita pemain asing, ya kita untuk tengah ataupun belakang. Moga-moga Christian Adelmun bisa jadi. Oh, kembali lagi ya, nostalgia PSS ya. Sleman. Okay. Lokal. Kalau lokal kita pertahankan untuk kemarin, pemain-pemain kemarin, tapi ada yang udah keluar, tapi ya yang kemarin harus ada yang 50% hampir harus dipertahankan. Saya lanjut. Pilih jomblo seumur hidup, apa nggak bisa nonton PSS selamanya? Jomblo seumur hidup, Mas.
Kalau jomblo saya umur hidup, Mas. Kalau jomblo saya umur hidup, Mas. Ya, soalnya romansa paling nyata itu terlihat sepak bola, Mas. Oke. Di sepak bola, Sleman. Waduh, fanatik banget ya. Diputus pacar, apa nggak nonton PSS selamanya? Kalau aku mending diputus pacar, Mas. Soalnya sepak bola itu gimana ya, Mas? Udah menyatukan jiwa. Sebagai pelampiasan kalau galau juga. Oke. Sebagai pelampiasan kalau galau juga. Oke. Kalau saya tetap milih sepak bola. Soalnya saya hobi sepak bola. Oke. Jangan setengah-setengah kalau mencintai sepak bola. Oke.